Keraton Ngayogyakarto merupakan salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia hingga sekarang. Saat menyusuri lingkungan keraton, Anda akan merasakan kekentalan budaya yang masih terjaga. Sebuah keraton tidak mampu mengurus dirinya sendiri jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut dengan abdi dalem. Mengapa mereka disebut abdi dalem? Abdi merupakan seseorang yang mengabdi kepada rajanya. Sedangkan yang dimaksud dengan dalem adalah Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Menjadi seorang abdi dalem tidaklah mudah. Kesetiaan dan keikhlasan melakukan apapun atas perintah raja merupakan poin penting dalam mengabdi. Setiap pagi, ketika mereka tiba di keraton, abdi dalem melakukan absen sesuai tugasnya masing-masing. Kemudian, tanpa adanya paksaan, mereka melakukan penghormatan menghadap tempat tinggal Sultan. Pada era sekarang, abdi dalem tidak lagi identik dengan taraf ekonomi yang rendah. Beberapa dari mereka justru berasal dari kalangan terpandang. Sudah pulang, sudah tidak kerja, Pak. Tetap di rumah. Terima kasih, Mas. Lama juga, Mas. Ya. Ini sekarang ya sudah tua. Ya. Saya di luar hanya sebagai karyawan di gereja, family service. Makasih nih, Pak. Saya kan sudah pensiun mulai tahun 2003. Nah, sehingga kalau pensiun itu tidak boleh, menurut saya tidak boleh berhenti berpikir, berbuat. Karena namanya pensiunan TNI itu berjuang itu tidak ada habisnya. Pensiunan Jenderal Angkatan Darat. Ya, kalau untuk hidup sudah cukup. Ya. Anak saya 4 sudah kerja semua dan mapan semua, punya rumah sendiri-sendiri. Kini, abdi dalem pun tidak hanya terdiri dari orang yang berusia lanjut saja, tapi ada pula anak muda dengan motivasi luhur yang membawanya mendedikasikan diri kepada keraton. Salah satunya adalah Ika, seorang abdi dalam perempuan termuda di lingkungan keraton Yogyakarta. Jadi saya memang suka sekali dengan keraton. Ingin tahu lah, saya ingin belajar lebih dalam lagi. Seperti apa, jadi itu Jawa, kita sebagai orang Jawa itu tidak hanya sekedar suku bangsa Jawa. Jadi kita itu harus tahu sendiri istilah Jawa itu apa. Jadi saya ingin tahu, mengetahui sedalam-dalamnya tentang budaya, tradisi nenek moyang saya gitu. Motivasi saya mau menjadi abdi dalem di keraton Ngayogyakarto Hadiningrat ini karena ingin menjadi penerus budaya, ya. Jadi biar budaya kita, terutama budaya Jawa itu tidak mati, biar ikut mempertahankan dan melestarikan budaya. Jadi biar besok-besok itu tetap ada generasi penerus. Ya, awal-awalnya kayak kurang pede gitu ya. Jadi kayak saya bertanya pada diri saya, apakah nanti saya bisa mengikuti gitu. Karena kebiasaan. Tapi ya dari hari ke hari, lambat laun ya bisa mengikuti dan ya biasa aja. Dianggap di sini saya menganggap ibu-ibu yang ada di sini ya itu sebagai pengganti orang tua saya yang sudah simbah-simbah, ya itu simbah saya, ya gitu aja, biasa aja, akhirnya nggak ada minder atau gimana. Abdi dalam sendiri terbagi menjadi dua,
yakni Abdi Dalam Punokawan dan Abdi Dalam Keprajan. Abdi Dalam Punokawan merupakan abdi dalam yang berasal dari masyarakat umum, sedangkan Abdi Dalam Keprajan merupakan abdi dalam dari pegawai negeri. Setiap 10 hari sekali, Abdi Dalam Keprajan mempunyai kewajiban melakukan soan bekti yang bertujuan membicarakan masalah-masalah berkaitan dengan abdi dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wiyosé maniro tumenggung Jatiningrat SH pengagem kalih tepas duro puro karaton ngaturi pawarto dumateng para kanca abdi dalem reh kaprajan lumantar para pengirit dinten suan bekti ing karaton bilih laras kalian dawuh dalem ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun hamengkubono kaping sedasa lumantar pengagem kawedanan ageng panitra puro karaton supados nindakake kualitas abdi dalem kaprajan. Upah yang diterima abdi dalem memang kecil, namun mereka mengabdi tidak mencari materi. Berkah dan ketenangan jiwalah yang mereka cari. Bahkan, beberapa dari mereka memiliki pekerjaan yang lebih menjamin materi, tapi mereka tetap ikhlas mengabdi kepada keraton. Layaknya pemerintahan di negara, keraton juga memiliki struktur dalam menjalankan kerajaannya. Abdi dalam yang baru masuk dinamakan magang. Berjalan sekitar 2 tahun, naik pangkat menjadi abdi dalam jajar. Pangkat berikutnya adalah bekel no, kemudian bekel tuwo, lurah, lurah kliwon, wedono, rio bupati anom, bupati dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung, jajar katas, dan pangkat yang paling tinggi adalah Pangeran Sentono. Abdi dalam yang bekerja di pemerintahan keraton memiliki tugas masing-masing sesuai dengan fungsi lembaga yang mereka tempati. Sehingga para abdi dalam itu melaksanakan tugas sesuai bidang jabatannya masing-masing. Ya. Nah, seperti ini misalnya, Sri Sultan dibantu 4 pimpinan. Ya, 4 pimpinan atau 4 pejabat yang namanya Manggolo. Ya. Manggolo. Manggolo itu terdiri dari Kawedanan Ageng Punokawan Parwo Budoyo, yaitu intinya budaya. Kawedanan Ageng Punokawan Nityo Budoyo, yaitu pendukung budaya. Dan Kawedanan Ageng Punokawan Parasroyo Budoyo, yaitu penunjang budaya. Dan kemudian satu bidang lagi adalah Panitra Puro, yaitu sekjennya daripada Sultan. Kisah pengabdian abdi dalam membawa perenungan yang mendalam. Bagaimana seorang yang dikatakan tidak menerima upah mampu menjunjung loyalitas dan kejujuran serta bekerja dengan dedikasi tinggi tanpa meninggalkan nilai dan norma yang berlaku. Thank you.
Seseorang yang melakukan suatu tindakan secara tulus dan jujur akan mendapatkan ketenangan jiwa. Dan sebenarnya, mereka lebih kaya dari siapapun yang mempunyai harta melimpah. Karena mereka, para abdi dalam, adalah seorang profesional yang sejati. We'll be right back.